Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa sharing ke teman-teman seputar keuangan rumah tangga. Dan sekali lagi sebelum aku mulai videonya, aku tekankan buat teman-teman, di sini nggak ada niatan untuk pamer atau riya sama sekali, karena di sini niat terbesar aku adalah untuk memberikan informasi dan mengajak teman-teman ke arah yang lebih positif. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, bahwa sinking fund ini adalah cara menabung yang menyenangkan. Sebetulnya aku baru pertama kali sih bikin sinking funds ini karena aku juga ngelihat referensi dari youtuber-youtuber yang udah paham betul dengan sinking fund ini. Dan aku bikin sinking fund ini adalah versi aku sendiri ya teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim, aku mulai ya teman-teman. Nah, di sini aku bagi sinking fund ini ke dalam beberapa kategori ya. Dan menurut versi aku di sini adalah aku membagi sinking fund ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu kategori untuk aset dunia, yang kedua itu untuk investasi akhirat, dan yang ketiga itu untuk keinginan kita. Nah, sebetulnya untuk investasi akhirat di sini aku masukin di sinking fund karena apa? Karena sejujurnya aku ingin sekali berkorban yang pertama, dan karena uangnya itu selalu tidak terkumpul, jadi di sini aku mentargetkan untuk bisa berkorban gitu. Untuk kalau masjid, sebetulnya aku untuk bersedekah kita tuh bisa aja dalam jumlah yang kecil itu tuh. Yang penting kita niatnya adalah ikhlas. Walaupun jumlahnya kecil, cuman di sini aku pengen mengumpulkan uang untuk bersedekah. Kayak semisalkan membeli mukena, membeli mushaf untuk ke masjid-masjid gitu lah teman-teman. Nah, yang ketiga ini adalah umroh, karena umroh di sini adalah tujuan aku banget ya teman-teman, impian aku banget. Jadi sebisa mungkin aku ngumpulin buat umroh walaupun dari uang yang sedikit. Nah, yang terakhir adalah keinginan ya teman-teman. Sebetulnya keinginan aku tuh aku ingin beli handphone, iPhone ya. Aku ingin beli HP tanpa minta sama pak suami, yaitu dengan cara menabung gitu. Kenapa di sini aku tulis iPhone? Karena ini adalah untuk memotivasi diri aku sendiri biar nabungnya giat aja gitu, teman-teman. Untuk aset dunia, di sini aku pilih gold, logam mulia, dan aset untuk membeli rumah dan tanah. Kenapa logam mulia? Nanti aku akan jelasin di video ini. Membuat sinking fund ini adalah berpatokan dengan target. Kalau misalnya target teman-teman pengen beli iPhone, itu di bulan akhir Desember ini. Nah, jangka waktu dari bulan ini hingga Desember itu berapa bulan dan harga iPhone-nya itu berapa? Misalkan harga iPhone-nya 5 juta dan jangka waktunya 10 bulan. Jadi teman-teman tinggal bagi aja 5 juta dibagi 10. Jadi setiap bulannya kita harus mengumpulkan sebesar Rp500.000. Nah, kalau untuk sinking fund versi aku, karena di sini ada investasi akhirat juga yang target untuk biaya pergi haji atau umroh itu ya cukup besar. Dan pos-pos aku lumayan banyak ya, dimulai dari aset dunia, aset akhirat, dan keinginan aku. Jadi aku menyesuaikan lagi dengan uang penghasilan yang ada. Dan sebetulnya ini kalau di jumlah-jumlah itu masih kurang ya teman-teman. Jadi alhamdulillah di sini kan aku udah jelasin dari awal bahwa suami alhamdulillah udah punya usaha sampingan. Nah, dari usaha sampingan itu aku bisa memisahkan dikitnya untuk sinking fund ini. Di sini aku memilih investasi logam mulia adalah karena emas itu pasti setiap tahun nilai emas tuh nggak akan bakalan turun, pasti akan selalu naik dibandingkan rupiah. Jadi aku di sini nggak ragu buat investasi gold ini ya teman-teman.
Dan nanti aku insya Allah akan jelasin gimana caranya aku menabung emas setiap bulannya. Yuk yang belum subscribe pada subscribe dulu yuk, biar tahu nanti kedepannya kita bisa belajar sama-sama. Karena di sini aku menargetkan semuanya itu rata-rata di 2 tahun ya teman-teman, alias 24 bulan. Kecuali kayak ke masjid, terus untuk gift dan untuk liburan itu mungkin aku targetkan setahun. Oh ya, aku belum jelasin untuk gift ini. Gift ini aku bikin untuk tabungan persiapan buat ngasih kado ke orang tua ya teman-teman, ke mama-mama aku. Insya Allah kalau diniatkan kayak gini tuh biasanya suka terwujud ya teman-teman. Kadang kita tuh udah punya niat, cuman kita tuh belum bisa melaksanakannya, jadi gak terwujud aja gitu loh. Insya Allah kalau niat kita baik itu pasti bakal dibalas kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bedanya apa sih gift sama ngasih tiap bulan? Karena tiap bulan itu adalah aku tuh pengen ngasih gitu ke orang tua, walaupun sedikit tapi nyampe gitu. Dan untuk gift ini aku tuh pengen ngasih yang lebih buat orang tua, jadi ya kayak kejutan kecil walaupun sederhana. Hehehe. Next iPhone, ini salah satu yang aku inginkan ya teman-teman. Aku pengen beli HP karena HP aku yang ini udah servis 2 kali ya. Ini alasan aku pengen ganti HP, karena LCD-nya udah kena 2 kali, udah servis 2 kali dan biaya servisnya itu lumayan ya teman-teman. Jadi lebih baik aku ganti HP dibanding aku servis terus-terusan, ya enggak? Kalau HP aku masih bagus mah mending juga uangnya dipakai buat aset kayak beli logam mulia. Karena aku lagi belajar banget buat enggak jadi konsumtif gitu loh teman-teman. Next, umroh ini pasti bakalan jadi impian bagi umat muslim, semua umat muslim, karena di umroh ini adalah kewajiban kita juga ya teman-teman kalau kita mampu. Tapi setidaknya aku insya Allah bakal nyicil sedikit-sedikit yang akan menjadi bukit, karena yang terpenting adalah niatnya dulu. Kalau kita udah niat, pasti Allah bakal mudahin semua itu. Amin. Yuk teman-teman semangat yuk buat sinking fund-nya. Mudah-mudahan nanti semua yang kita inginkan bisa tercapai ya. Nah, masjid ini seperti yang udah aku jelasin tadi adalah untuk kayak memberi lebih gitu, bersedekah lebih banyak lagi, kayak ngasih Al-Qur'an, ngasih mukena ke masjid-masjid. Dan syukur-syukur untuk pembangunan masjid lebih bagus lagi ya teman-teman, karena itu akan menjadi ladang amal jariah kita. Oh ya, jangan lupa sedekah tiap bulannya juga ya teman-teman, karena itu adalah salah satu cara untuk memperlancar rezeki kita. Insya Allah kalau rezeki kita ingin lancar, ingin dimudahkan, kita harus lebih banyak memberi karena Allah. Nah, ini aku bikin pos-pos kecil gitu, tulisan-tulisan kecil yang tadi aku bikin, nanti aku akan tempelin di binder untuk penyimpanan uangnya. Nah, untuk bagian aset ini aku targetkan nanti untuk membeli tanah dan membeli rumah insya Allah. Walaupun dari uang yang sedikit tadi, mudah-mudahan itu akan menjadi bukit kalau kita mau lebih berusaha pastinya. Dan salah satu cita-cita aku adalah membeli rumah tanpa riba atau kredit ya teman-teman. Karena di dalam agama pun riba itu sangat tidak dianjurkan. Maka dari itu aku akan usaha dulu untuk beli rumah secara cash. Walaupun kelihatannya mustahil gitu, karena penghasilan kita segini, mana mungkin kita bisa beli rumah secara cash. Tapi insya Allah, Allah bakal ngelihat niat baik kita dan Allah kasih jackpot buat kita beli rumah secara cash. Amin. Nah, terakhir aku masukin ke binder ini buat uang-uangnya. Oh ya teman-teman, video ini aku buat juga terutama untuk teman-teman yang nasibnya kayak aku, yang masih belum punya rumah dan berniat untuk punya rumah tapi dengan cara sabar dan menjauhi riba, insyaallah Allah mudahkan. Yuk semangat yuk. Nah, ini nanti aku bakalan masukin jatah di tabungan aku yang kemarin, yang udah aku bikin videonya nih di atas. Nah, jatah tabungannya aku pos-poskan ke sini. Dan masih banyak pos-pos yang kosong.
Nah, pos yang kosong itu nanti aku akan ambil uangnya dari penghasilan suami yang kedua, yaitu dari usaha suami. Oh ya, tadi aku belum jelasin tentang liburan. Kalau liburan aku targetkan untuk 1 tahun sekali. Bukan berarti hanya 1 tahun sekali ya teman-teman. Dalam artian aku nabung buat perencanaan liburan kayak mudik, kayak liburan keluar kota gitulah teman-teman. Tapi sejujurnya semenjak corona ini menyerang, aku jadi jarang liburan gitu. Paling kalau keluar ya belanja bulanan mungkin, dan lebih banyak bersilaturahmi ke rumah orang tua aja sih. Jadi ambil hikmahnya aja kalau si corona ini membuat hidup kita lebih hemat, ya enggak? Nah, saatnya masukin uang deh. Ini jatah tabungan aku yang waktu itu udah dipos-poskan di awal bulan. Sekarang aku pos-poskan lagi di sinking fund ini. Aku mau sedikit jelasin di sini bahwa sinking fund ini adalah menabung yang menyenangkan, jadi nggak terpatok dengan apa yang aku tulis di sini. Jadi kalau teman-teman menginginkan apa yang teman-teman inginkan daripada beli kredit, aku sarankan bikin sinking fund ini. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan dan target teman-teman apa. Kayak misalkan teman-teman pengen beli HP, laptop, atau kamera dan lain-lain, bisa banget pakai cara sinking fund ini ya. Oh ya, ini setiap uang yang kita masukin, kayak misalkan nih uang buat pos ke masjid, nanti setelah dimasukkan uangnya, jangan lupa kita coret di bagian kolomnya ya teman-teman, bahwa kita udah memasukkan uang ke situ 100.000. Jadi itu sebagai tanda juga gitu loh teman-teman. Dan yap, itu dia video aku, dan mudah-mudahan ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman, bisa membuka pikiran teman-teman, dan aku harap teman-teman bisa berpikir secara jernih dan terbuka atas video aku ini, dalam artian mengambil sisi positifnya dari video yang aku buat ini. Thanks for watching, terima kasih sudah menonton. See you in 050 episode, bye.